أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu
القائل في حديثه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin dan hadirat yang mulia, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas izinnya semata pada kesempatan yang amat berharga ini kita dapat berjumpa kembali, kita dapat bermuajahah, kita dapat bertemu lagi di dalam rangka mengisi ruhani kita agar kita menjadi insan kamil, mukmin, muslim dan muhsin yang husnul khotimah. Amin. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang mulia, lebih berbahagia lagi bahwa pada kesempatan yang amat berharga ini kita bisa bersama-sama dengan Al-Ustaz Al-Hajj Muammar ZA yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Baru saja kita dengarkan dalam awal volume ini bacaan-bacaan beliau yang begitu indah. Apalagi kita kenal bacaan beliau tadi adalah bacaan yang jarang dibaca oleh para qori-qori kita, oleh para guru-guru kita, karena kita kebanyakan tidak kenal dengan imam yang meriwayatkan bacaan beliau, yaitu Imam Waros yang membacakan, yang meriwayatkan bacaan-bacaan beliau tadi. Kita ini biasanya kenalnya cuma Imam Bonjol aja. Bangsa Imam Waros, Imam Hafaz gak patek kenal. Kadang-kadang Imam Bonjol, Imam Subeki paling kenalnya ya. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang mulia, lebih bersyukur lagi bahwa kita ditakdirkan oleh Allah menjadi pengikut-pengikut agama yang dibawa oleh baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah agama yang diberi nama oleh Allah agama Islam. Islam dilihat dari sudut bahasa, Islam ini mempunyai satu arti dari kata-kata aslama yuslimu islaman, berasal dari salama yaslamu salman atau salima yaslamu salamatan. Kalau Islam dari kata-kata salama yaslamu salman artinya penyerahan. Kita beruntung mengikuti agama Islam. Mengapa? Karena Islam itu satu agama yang menganjurkan dan menuntut pengikut-pengikutnya untuk rela menyerahkan segala apa yang menjadi miliknya semata-mata dalam rangka ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin dan kaum muslimat yang mulia, kalau Islam berasal dari kata-kata salman artinya penyerahan, maka sesuai dengan kehidupan manusia ini, bahwa hidup ini menurut salah seorang pujangga Arab dikatakan al hayatu hiyal jihad, hidup ini adalah perjuangan. Tidak ada satupun perjuangan tanpa pengorbanan. Perjuangan tanpa pengorbanan nonsen. Sedangkan hidup adalah pengorbanan. Artinya kalau kita betul-betul menginginkan bahwa kehidupan kita ini betul-betul hidup yang hakiki, hidup yang bermakna perjuangan, maka kita perlu pengorbanan. Dan Islam adalah agama yang menuntut pengorbanan. Untuk itu maka apabila kita menjadi seorang muslim, jangan sekali-kali kita bertanya, apa yang sudah saya peroleh dari Islam? Tapi bertanyalah, apa yang sudah saya korbankan untuk Islam? Betapa banyak di antara kita umat Islam ini yang belum menyadari terhadap ajaran agamanya sendiri.
Banyak umat Islam yang tidak menyadari bahwa Islam itu menuntut satu pengorbanan. Siapapun orangnya, dengan jabatan apapun, apabila dia sudah menjadi seorang muslim, maka dia harus rela berkorban. Rasulullah sendiri pernah menyatakan, "Mangkana lahu jahun falyatasaddaq bijahi." Barang siapa yang punya pangkat, sedekahlah dengan pangkatnya. Manakala kita punya jabatan, manakala kita punya pangkat, kemudian dengan kepangkatan itu kita tidak sumbangkan untuk Islam, maka nanti di mahkamah Allah, kepangkatan kita berupa nikmat dari Allah itu akan dituntut di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga mereka-mereka yang punya harta, mangkana lahu malun falyatasaddaq bimali. Barang siapa yang punya harta, bersedekahlah dengan hartanya. Jangan menjadi orang yang butut kasiran. Ya, umat Islam ini banyak masihan yang terjangkit penyakit butut kasiran, alias pelit bin medit, medit bin demit, demit bin bakhil, medidil, koret, kumet, cerek, kasiran. Rambutnya ada kucingnya di belakang, ya. Mengapa saya katakan begitu? Karena masih banyak umat Islam yang menggunakan uangnya tidak untuk kepentingan Islam. Kalau untuk ngerokok, subhanallah, setiap hari itu ngerokok bukan main dah. Ada yang ngerokok satu hari 4 bungkus. 4 bungkus mendingan kalau gudang garam. 4 bungkus jisamsu lagi, masya Allah. Jisamsu itu kan 1 bungkusnya 1000. Jadi untuk ngerokok aja 4000 satu hari. Saya pernah mengadakan perhitungan, ibu dan bapak sekalian, bahwa umat Islam ini yang merokok minimal dari 140 juta umat Islam di Indonesia, ini yang senantiasa setiap hari bakarin duit atau beli kencingnya setan, ya, itu rokok itu kata orang tua kencingnya setan. Lah kencingnya setan aja dibeli, apalagi kencingnya orang, gitu ya. Itu orang-orang yang pada beli kencingnya setan ini, saudara, setiap hari umat Islam 20 juta orang. Kalau dikalikan 500, dikalikan 1 bungkus saja dalam jumlah yang minim, maka akan berjumlah 500 kali 20 juta. Satu hari umat Islam yang duitnya dibakar berjumlah 500 kali 20 juta. Artinya 10 miliar setiap hari duit umat Islam dibakar. Coba kalau yang ngerokok ini mau menyadari betapa pentingnya uang-uang umat Islam untuk pembangunan sarana-sarana pendidikan Islam, untuk sarana-sarana ibadah Islam, sehingga mereka akan menyadari ini, dan akhirnya mereka akan mau mengorbankan uang rokoknya untuk kepentingan Islam. Enggak usah 1 minggu deh, dalam 1 minggu ambil 1 hari saja. Setiap hari Jumat, tolong umat Islam yang biasa ngerokok, enggak usah ngerokok. Setiap malam Jumat, umat Islam yang ngerokok niat, nawaitu saumahodin an bentuli. Yang ngerokok bentul, yang ngerokok gudang garam, ya nawaitu saumahodin an gudang garami. Yang suka makan bakso, ya nawaitu saumahodin an baksoi, gitu ya. Pendeknya yang makanan-makanan tambahan itu niat kita puasa setiap hari Jumat, jatah duit untuk makanan minuman yang berlebihan tadi kita sumbangkan untuk Islam. Kalau kali 500 saja, 500 kali 20 juta berarti setiap minggu terkumpul 10 miliar rupiah. Subhanallah. 1 bulan 40 miliar. 1 tahun 480 miliar. 100 tahun sudah enggak kehitung deh pokoknya. Mau bikin apa umat Islam? Tetapi sayang sekali lagi, umat Islam masih belum sadar terhadap pentingnya pengorbanan dalam Islam. Kata Rasulullah, "Mangkana lahu malun falyatasaddaq bimali." Sebagai seorang muslim, kalau dia punya duit, sedekahlah dengan duitnya. "Wa mangkana lahu ilmun falyatasaddaq bi'ilmi." Dan barang siapa yang punya ilmu, sedekahlah dengan ilmunya. Kiai-kiai, jangan pelit menyampaikan yang hak. Ya, para kori-kori, Ustadz Muammar, jangan mahal-mahal diundang. Pokoknya untuk kepentingan Islam, jalan.
sampai kita kenal nih seperti Ustadz Muammar, seperti para ulama-ulama, mereka itu tidak kenal lelah. Tidak kenal lelah sampai waktunya lebih banyak untuk umat daripada untuk istrinya. Daripada untuk anaknya, daripada untuk keluarganya lebih banyak untuk umat. Mengapa? Kita sadari bahwa ilmu kita perlu kita sumbangkan untuk masyarakat. Falyatasaddaq bi ilmi. Wa man kana lahu quwwatun. Mau sedekah dengan jabatan enggak punya jabatan. Mau sedekah duit bokek. Ya. Mau sedekah ilmu kagak punya ilmu, ya. Terus sedekah dengan apa? Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwati. Dan barang siapa yang punya kekuatan, sedekahlah dengan kekuatannya. Kalau umat Islam masing-masing potensi yang ada ini mau bergerak bersama-sama untuk kepentingan Islam, yang punya jabatan berkorban dengan jabatannya untuk kepentingan Islam, yang punya ilmu berkorban dengan ilmunya untuk kepentingan Islam, yang punya harta kekayaan berkorban dengan harta kekayaannya untuk kepentingan Islam, yang punya kekuatan berkorban dengan kekuatannya, berkorban dengan doanya, berkorban dengan munajatnya kepada Allah untuk kepentingan Islam, saya yakin Islam akan kita temukan seperti apa yang digambarkan oleh baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu di atas dan tidak mungkin akan diungguli oleh yang lainnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang mulia, tetapi maaf, masih banyak di antara kita yang bertanya-tanya, kalau kita berkorban untuk Islam itu kemudian kita dapat apa? Ya, karena namanya manusia, manusia ini selalu memikirkan tentang untung dan ruginya. Kalau dia mau mengeluarkan sesuatu, mesti yang dipikirin untungnya berapa ya? Kalau dia mau pergi rekaman, untungnya apa ya? Dapat teh botol apa enggak ya? Kadang-kadang ditanyakan itu, masih dipertanyakan itu. Mau ngaji itu kadang-kadang masih berpikir, ada kuenya bakal enggak ya? Itu namanya ngaji li ajlil kue itu ya. Kalau ada orang ngaji kok masih bertanya-tanya kuenya apa, suruh niat aja, nawaitu an atlubal ilma li ajlil kue. Saudara-saudara, tapi itulah manusia. Itulah manusia. Mengapa kok manusia selalu mengharapkan itu? Karena manusia ini sifatnya penuh dengan kekurangan. Nah, untuk itu maka wajar kalau kemudian Islam memberikan jawaban. Kalau orang bertanya, apabila saya berkorban untuk Islam, apa yang saya peroleh? Dijawab sekaligus dalam kalimat Islam itu sendiri. Bahwa Islam dari kata-kata salima yaslamu salamatan. Artinya selamat. Jadi artinya kalau kita mau berkorban untuk Islam, mau mengorbankan untuk agama yang kita cintai ini, apakah dengan jabatannya, apakah dengan hartanya, apakah dengan ilmunya, apakah dengan kekuatannya, jangan khawatir. Insya Allah, Allah akan berikan keselamatan kepada kita minat dunia ila yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang mulia, sedangkan selamat ini merupakan kebutuhan setiap manusia. Tidak pejabat, tidak rakyat, tidak direktur, tidak tukang cukur, tidak seorang gubernur, tidak seorang tukang jual bubur, tidak seorang kiai, tidak seorang santri, semuanya perlu selamat. Enggak kaya, enggak miskin, semuanya perlu selamat. Malah kadang-kadang kalau orang semakin kaya, semakin perlu dengan selamat ini. Enggak cukup dijaga dengan manusia, udah ada hansip ditambah satpam. Udah ada satpam ditambah anjing, ya Allah. Udah ada anjing ditambah harimau, akhirnya hansip dimakan harimau. Saudara-saudara, ini menunjukkan betapa manusia ini, siapapun manusianya, dengan jabatan apapun, mereka selalu perlu dengan selamat. Sedangkan Islam menjamin kalau Anda mau berkorban untuk Islam, selamat. Itulah karenanya kalau pagi-pagi buta seorang muadzin mengumandangkan suara adzan. Hayya 'alas salati hayya 'alal falah. Allah. Hayya 'alas salati hayya 'alal falah. Allah. Maka
orang yang beragama Islam yang sadar akan perlunya pengorbanan, karena dengan pengorbanan itu akan mendatangkan keselamatan walaupun dia tidak tahu artinya. Hayya 'alas shalah itu artinya apa sih? Yang penting pokok itu panggilan sholat. Panggilan sholat hanya mungkin itu hayya. Hayya itu kan artinya ajaan itu ya. Dia tidak tahu artinya apa itu, tapi dia tahu bahwa itu ajaan sholat. Dia berangkat menuju ke masjid, langsung ambil air wudhu, dia sholat. Dia yakin betul, kalau saya mau sholat dengan panggilan muadzin ini, pasti akan saya peroleh keselamatan lahir dan batin, minat dunia ila yaumil akhirah. Amin. Apalagi kalau kita tahu artinya, hayya ala sholat, mari kita menunaikan sholat. Hayya ala falah, mari kita menuju kepada kemenangan dan kebahagiaan. Orang yang sholat dia akan menang. Menang melawan apa? Melawan hawa nafsunya. Jangan dikira bu, jangan dikira pak, bahwa orang yang begitu bangun dari tidur itu mereka tidak perang. Dia melakukan peperangan itu, jihadul akbar, peperangan besar. Melawan siapa? Melawan hawa nafsunya sendiri. Begitu muadzin mengumandangkan suara adzan, as-salatu khairum minan naum. Begitu muadzin mengumandangkan sholat, dan sholat itu lebih baik daripada tidur, mata kita sudah melotot, berjuang di sana kita. Sholat, tidur lagi. Sholat, tidur lagi. Tidur, tidur. Tidur bablas. Ya. Jam 7 baru bangun. Ya. Mengapa? Karena kalah menghadapi perjuangan melawan nafsunya sendiri. Ada itu perjuangan di dalam jiwa kita. Saudara-saudara, malah-malah kalau orang yang tidak sadar perlunya pengorbanan dalam Islam, begitu dipanggil as-salatu khairum minan naum, jawabnya untuk sholat, untuk naon-naon. Itu mereka yang tidak menyadari perlunya pengorbanan di dalam Islam. Saudara-saudara kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, hadirin dan hadirat yang mulia, bila keselamatan yang dijanjikan oleh Islam adalah keselamatan yang menjadi kebutuhan kita, yang menjadi keperluan kita sekalian, yang menjadi kepentingan, yang menjadi need bagi kehidupan setiap umat manusia, maka tidak tanggung-tanggung Islam memberikan keselamatan kepada kita. Amin. Islam menjamin keselamatan yang akan diberikan kepada pengikut-pengikutnya bukan sekedar keselamatan nisbi, tetapi keselamatan yang diberikan oleh Islam adalah keselamatan yang sesuai dengan harapan setiap orang Islam yang mendambakan keselamatan dunia dan keselamatan sampai di yaumal akhirah. Untuk itu maka Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala bersabda di dalam surah Al-Baqarah ayat 303, dan marilah kita dengarkan ayat-ayat Allah yang akan dibaca dengan suara emas dari Al-Ustaz Al-Hajj Muammar Zeta. Faminan nasi man yakulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khala. Oh.
demikianlah tadi ya, kita dengarkan suara emas beliau. Dari beberapa ayat yang dibaca oleh beliau tadi, maksudnya adalah faminan nasi, maka sebahagian manusia, mayyakulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Sebagian umat manusia hanya ada yang menginginkan keselamatan dunia saja, akhirnya di akhiratnya babak belur. Tetapi kelompok yang kedua, wa minhum mayyakulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah dan akhirnya wa qina adzabannar. Di antara mereka orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengikuti agama Islam, yang memeluk agama Islam, mereka selalu mengharapkan, berdoa kepada Allah. Yaqul fi'il mudhari' dilalatan 'alal istimrar, senantiasa mereka mendambakan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Akhirnya bukan cuma sekedar kebahagiaan di dunia dan di akhirat, keselamatan di dunia dan di akhirat malah ditambah oleh Allah bagi mereka-mereka itu, wa qina adzabannar, dan diselamatkan mereka oleh Allah dari siksaan api neraka. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang berbahagia, untuk itu marilah kita sekalian mensyukuri nikmat Allah bahwa kita dijadikan orang Islam. Karena Islam menjanjikan kepada kita bahwa kita kalau rela berkorban untuk Islam, kita akan diberikan keselamatan minat dunia ila yaumil akhirah. Itulah karenanya, maka di dalam Islam ada terkenal salam, yaitu assalamu alaikum. Salam ini senantiasa kita baca. Waktu sholat kita wajib membacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa kok tidak salamun alaikum? Kok assalamualaikum kok ada alnya? Menurut para ulama balaghah, al yang ada di dalam kalimat assalamualaikum ini itu dilalatan alal istighraq. Artinya salam yang kita berikan adalah bukan cuma salam yang terbatas, tetapi salam yang banyak banget. Salam yang bukan cuma terbatas oleh pagi dan siang, tetapi salam minat dunia ila yaumil akhirah. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Salam yang diberikan oleh umat Islam kepada umat Islam yang lainnya. Ketika kita sholat assalamualaikum, assalamualaikum. Itu salam dalam proses lima kehidupan. Selamat di alam janin. Amin. Amin. Selamat di alam dunia. Amin. Selamat di alam barzah. Amin. Selamat di alam mahsyar. Amin. Dan selamat ila yaumil akhirah. Amin. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang mulia, malah baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad meletakkan keselamatan dan kedamaian merupakan satu keperluan yang harus diciptakan oleh sekalian umat manusia sepertiga dari tugas kehidupan kita ini. Rasulullah menyatakan afsaus salam, ratakan salam sejahtera, masyhurkan assalamu alaikum, wa at'imut ta'am. Tugas yang kedua, artinya kepada umat Islam diberikan tugas oleh Rasulullah yang kedua untuk memperhatikan nilai-nilai sosial yang ada di sekitar kita. Jangan sampai umat Islam
seakan-akan tidak mengerti dan tidak mengetahui manakala terdapat anak-anak yatim dan orang-orang miskin yang terkapar di muka bumi ini. Jangan sampai orang muslim yang memiliki kelebihan harta membiarkan kepada kawan sesama hamba Allah yang terkapar di atas bumi alam jagat raya ini. Wa at'imut ta'am, perhatikan kehidupan sosial di tengah-tengah masyarakat kita. Yang ketiga, baru rapatkan hubungan kita dengan Allah. Wa sallu billaili wan nasunya, dan salatlah kalian di tengah malam buta, di saat orang-orang lain pada tertidur nyenyak, bangunlah kita. Munajat kepada Allah. Rapatkan hubungan kita dengan Allah di saat orang-orang lain sedang terbuai oleh mimpi yang indah. Bila tiga tugas ini dapat kita laksanakan, harapan yang senantiasa terngiang dalam telinga kita pasti akan kita raih. Sebab Nabi menyatakan, tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Kalian insya Allah akan masuk ke dalam surga Tuhan kalian dengan selamat, dengan penuh kedamaian dan ketenangan. Amin. Amin. Ya Rabbal. Amin. Kalau Rasulullah, baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, telah meletakkan sepertiga dari tugas kehidupan kita untuk menciptakan keselamatan, untuk menciptakan kedamaian dan ketenangan di alam bumi jagat raya ini, maka sewajarnya lah kalau umat Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat sekalian, senantiasa berusaha dan berdoa agar kiranya mendapatkan keselamatan minat dunia ila yaumil akhirah. Amin. Itulah karenanya hadirin dan hadirat sekalian yang mulia, umat Islam itu ciri khasnya senantiasa banyak selamatan. Sebab selamatan itu kumpulan dari selamat-selamat banyak, dikumpulin jadi satu namanya selamatan. Sama dengan rambut-rambut banyak, dikumpulin jadi satu namanya rambutan. Kalau duri-duri banyak dikumpulin jadi satu namanya durian. Kalau sial-sial banyak dikumpulin jadi satu namanya sialan. Kalau selamat-selamat banyak, karena kita ini perlu selamat di alam janin. Amin. Amin. Selamat di alam dunia. Amin. Selamat di alam barzah. Amin. Selamat di alam mahsyar. Amin. Dan selamat di alam akhirat. Amin. Makanya kita senantiasa menyelenggarakan selamatan. Amin. Banyak sekali selamatan kita selenggarakan. Ya, waktu mau nikah kita selamatan. Bunting 7 bulan selamatan. Ngelahirin selamatan. Maulid selamatan. Isra Mi'raj selamatan. Nuzulul Quran selamatan. Khitanan selamatan. Mati 3 hari selamatan. 7 hari selamatan. 40 hari selamatan. 1000 hari selamatan. Pindah rumah selamatan. Macam-macam selamatan. Mengapa? Karena kita perlu dengan selamatan itu, kita ingin mendapatkan keselamatan minat dunia ila yaumil akhirah. Tetapi kadang-kadang di antara kita ada yang belum sadar terhadap tujuan selamatan itu. Pengennya mendapat selamat di dunia sampai di akhirat, malah nanggap layar tancap. Ya. Ada orang yang bertanya kepada saya, bukankah nonton layar tancap itu boleh, Pak Ustaz? Saya jawab, memang saudara melihat gambar itu boleh, kalau cuma melihat gambar saja. Tetapi kalau dengan melihat gambar itu kemudian menimbulkan maksiat, maka timbulnya maksiat ini yang kemudian jadi haram. Sebab ada satu kaidah berkata, mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang mendatangkan kewajiban itu hukumnya jadi wajib. Misalnya wudu, wudu itu tidak wajib,
Tetapi karena sholat itu bisa sah kalau wudu, sedangkan sholat itu hukumnya wajib, maka hukumnya wudu jadi wajib. Karena apa? Karena hukumnya sholat wajib. Begitu juga malayatimul haram illa bihi fahuwa haramun. Sesuatu yang mendatangkan perbuatan haram itu hukumnya jadi haram. Mungkin nonton gambarnya tidak haram, tetapi karena dengan nonton layar tancap itu kemudian timbul muda-mudi, semalam suntuk di tempat gelap-gelapan terbuka, ya apalagi yang dikerjain kalau enggak senggol-senggolan. Ya kadang-kadang malah tontonannya jadi tuntunan, yang aktor sama artisnya main film di layar, yang nonton main sendiri. Ya. Jadi akhirnya gara-gara layar tancap timbul maksiat, timbul perbuatan maksiat laki sama perempuan di tempat-tempat gelap. Malah-malah kalau sampai terjadi perbuatan zina gara-gara layar tancap, maka mereka yang mengundang layar tancap itu akan ikut dapat dosanya mereka yang berbuat zina. Oleh karenanya usikum wa iyaya bitaqwallah, kepada umat Islam sekalian, hendaknya kalau mengadakan walimah, kalau mengadakan selamatan, apakah walimatul khitan, apakah walimatul arus, apakah walimatul hamli, dan walimah-walimah yang lainnya, sadarlah bahwa tujuan kita menyelenggarakan walimah itu adalah dalam rangka ingin mendapatkan keselamatan di semua alam. Minat dunia ila yaumil akhir. Dan siapakah yang punya keselamatan itu? Kita sadari selamat itu enggak ada dijual di toko, saudara. Apa ada supermarket jual selamat? Enggak ada. Toko manapun di dunia enggak ada yang jual selamat. Juga enggak ada pabrik selamat, enggak ada. Ya, kalau pabrik milik Pak Selamat ada. Tetapi pabrik yang menciptakan selamat tidak ada. Mengapa? Karena kita sadari bahwa selamat itu pemiliknya tunggal. Hak ciptanya tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu kalau umat Islam perlu selamat, harus mendekat Allah. Mana mungkin kita pengin selamat tapi kita jauh dengan Allah? Mana mungkin kita pengen selamat tapi kita berbuat maksiat kepada Allah? Mana mungkin dengan selamatan kita pengen selamat tapi justru kita menyelenggarakan kegiatan yang dimurkai oleh Allah? Itu tidak mungkin. Kaum muslimin dan kaum muslimat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah karenanya kalau umat Islam menyelenggarakan selamatan, sebaiknya justru dengan adanya selamatan itu upayakan untuk mengadakan pendekatan kepada Allah, misalnya dengan membaca surah Yasin, misalnya dengan membaca tahlil, misalnya dengan membaca solawat kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad. Syukur-syukur kalau dengan walimah kita ngundang seorang kiai untuk menyampaikan nasihat-nasihat diniyah, menyampaikan pengajian, kemudian dengan pengajian itu umat Islam jadi mengerti, umat Islam jadi lebih cerdas, di samping ini sesuai dengan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Indonesia, untuk mencerdaskan bangsa Indonesia, juga kita sekalian yang pengen selamat, insya Allah akan barokah. Mengapa? Karena dengan pengajian satu orang, pahalanya sama dengan sholat 1000 rakaat. Sedangkan orang yang menyelenggarakan pengajian akan mendapatkan pahala kali semua orang yang datang di pengajian itu. Alhamdulillahirrabbil. Jadi tugas yang pertama ialah kita hendaknya menciptakan kedamaian di muka bumi alam jagat raya ini. Afsaus salam. Itulah yang disabdakan oleh baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad. Tugas yang kedua, wa'at'aimut ta'am. Umat Islam harus peka melihat lingkungan. Umat Islam harus peka melihat masyarakat yang ada di sekitarnya. Kepada mereka yang mampu hendaknya memberikan bantuan kepada yang tidak mampu. Jangan malah yang mampu kemudian memakan yang tidak mampu. Kalau yang kuat malah ngembat yang tidak kuat.
Yang kuat malah meresin yang lemah, itu mestinya bukan manusia, itu mestinya jadi ikan hiu aja itu mestinya. Kalau hukum di laut, ikan yang kuat, yang gede makan yang kecil, tapi di darat tidak boleh. Yang kuat justru harus menolong kepada yang kecil. Yang kaya harus menolong kepada yang miskin. Allah menyatakan likai la takuna taulatan bainal aghnia. Agar hendaknya harta kekayaan itu jangan hanya berputar di sekitar orang-orang kaya saja, ratakan. Sebab apa? Sebab orang kaya pun pada satu saat juga perlu dengan orang yang miskin. Di dunia ini orang kaya tok repot. Ya, kaya tok semuanya. Semuanya orang kaya. Sawahnya ratusan hektar semuanya. Enggak ada orang miskin. Cepat mati orang kaya seperti ini. Ya. Mengapa? Dia mau ngerjain sawahnya. Tolong, Pak Doon kerjain sawahnya. Kerjain sawah saya. Ngapain gua juga orang kaya suruh ngerjain sawah lo? Menghina ya? Gitu kan. Gua kan orang kaya. Sawah gua 10.000 hektar juga belum dikerjain. Gitu kan. Semuanya mau minta kerjaan orang lain gak bisa. Karena apa? Semuanya sama kaya. Akhirnya orang-orang kaya pada ngerjain sawahnya sendiri. Nyangkul sendiri, nyawa sendiri. 10 hari lagi mati dia. Ya. Mengapa? Kecapean soalnya. Oleh karena kaya semuanya tidak enak. Orang kaya perlu kepada orang miskin. Miskin semua juga tidak enak. Satu dunia miskin semua. Repot. Aduh, gua miskin cari kerjaan. Kerjaan apa? Gua juga miskin. Ya. Malah lebih bangkrut lagi. Nah, oleh karenanya maka sebenarnya Allah menciptakan ada yang kata, ada yang kaya, ada yang miskin. Itu sebenarnya satu dialektika di dalam kehidupan. Untuk apa? Untuk saling masing-masing itu menyadari bahwa yang kaya perlu kepada yang miskin juga perlu kepada yang kaya. Supaya sadar bahwa manusia ini gak bisa hidup sendiri-sendiri. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang mulia, itulah karenanya maka di dalam sebuah cerita pernah salah seorang sahabat baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad pada suatu malam dia berada di Masjid Nabawi. Sahabat ini adalah sahabat yang solih sehingga dia orang yang paling pertama masuk masjid dan paling terakhir pulang dari masjid. Gak sama dengan kita. Kalau kita paling akhir datang di masjid, paling cepetan pulang dari masjid. Apa tujuannya? Karena ngintip sandal yang cakep. Itu ya. Kalau sahabat tidak, berebut paling awal datang di masjid dan paling akhir dia pulang dari masjid. Pada satu saat salah seorang sahabat ini ketika akan pulang dari masjid, tiba-tiba melihat sesosok tubuh ada di pojok masjid sebelah sana. Loh, ini kok ada orang di sini? Kan tidak boleh tidur di masjid. Kok ada orang tahu-tahu mau tidur di masjid? Didatangi sama dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan di mana? Maaf Pak, saya ini seorang tamu. Saya sedang berusaha mencari keluarga saya di kampung ini. Sudah 3 hari 3 malam aku mencoba berusaha mencari keluargaku itu, tapi tidak ketemu. Padahal bekalku sudah habis. Selama 2 hari 2 malam aku tidak makan apa-apa kecuali hanya beberapa teguk air saja yang masuk dalam perutku ini. Akhirnya iba ini sahabat mendengar cerita daripada orang seorang tamu yang akan tidur di masjid ini. Akhirnya bagaimana? Begini aja Pak, begini aja Tuhan, daripada sekarang Tuhan tidur di masjid, lebih baik Tuhan sekarang tidur di tempat saya, dan insya Allah nanti di rumah ada makanan, nanti Tuhan makan sekenyang-kenyangnya. Kata tamunya ini, lumayan juga nih, udah 2 hari kagak makan itu. Ya udah deh, alhamdulillah kalau begitu. Terus bagaimana Tuhan? Ya sekarang tidur di tempat kami, besok pagi cari di masjid ini, insya Allah besok pagi orang itu ketemu. Bagus, diajak pulang. Setelah pulang sampai di rumah, persilakan tidur, persilakan duduk dulu. Setelah persilakan duduk, dia masuk ke dalam rumah. Setelah masuk di rumah, dia lihat itu dalam almarinya, ternyata tidak ada satu makanan apapun
kecuali hanya sepiring roti yang ada di dalam almari itu. Sahabat tadi kemudian masuk ke dalam kamar tidur, dia bangunkan istrinya. Dedek. Apa mas? Namanya sahabat dari Jawa ini. Begitu bangun, begini, malam ini kita punya tamu, sudah 2 hari 2 malam tidak makan. Saya ingin agar roti yang ada dalam almari itu kita suguhkan untuk tamu kita. Kata istrinya, nah kan abang juga belum makan dari tadi pagi. Saya juga belum makan. Itu roti kan kita siapkan untuk makan satu-satunya. Sehari semalam ini kita cuma akan makan itu. Jangan kenceng-kenceng. Ntar ketahuan bilang kita. Itu katanya ya. Jangan ribut-ribut. Memang biasanya kalau perempuan begitu agak pelitan biasanya. Soalnya gak ada lagi. Kata suaminya, udah deh sekarang kita ngalah aja. Daripada kita biarkan dia terlantar kelaparan, akhirnya nanti kalau dia sampai mati kelaparan, kita akan disiksa di yaumal akhirah. Lebih baik hari ini kita lapar gak apa-apa, yang penting kita di akhirat selamat gara-gara menolong dia. Amin. Tapi istrinya gak mau mengerti. Tapi tidak, ya kalau abang bisa, kalau saya bisa menahan perut, ya tapi kalau anak-anak, 2 anak-anak kita itu kan dari pagi juga gak makan, nanti kalau mereka yang mati, alah rupanya cincong. Tidur-tidur aja lah. Akhirnya dia keluar, istrinya pura-pura tidur padahal sambil lapar itu perutnya itu. Kelutuk gitu ya. Akhirnya dia ambil itu roti, suguhkan untuk tamunya. Suguhkan untuk tamunya. Nampaknya tamunya ini enggak seperti kita. Kalau kita lapar ada roti, embat ya. Pisang goreng aja habis ya. Ya. Apalagi roti, bapak belur ya. Yang kalah saja roti yang bubuk. Ini namanya sahabat ini tidak. Dia orang soleh, dia tahu, dia mengerti. Kalau seandainya aku tahu-tahu makan begitu saja, iya kalau di dalam masih ada sisa. Akhirnya dia bilang, Pak, Tuhan, saya tidak mungkin makan sendiri. Kalau Tuhan tidak bersama kami, makan bersama-sama kami. Akhirnya dia bilang, tapi bagaimana ya? Saya tadi udah terlanjur bilang banyak rotinya di dalam, tapi di dalam udah habis. Kalau dia nggak makan, tamunya nggak mau makan. Akhirnya dia masuk ke dalam, mikir otaknya. Yaudah, gua bawa aja deh piring kosong. Dia bawa piring kosong. Kalau dulu kan lampunya tidak seperti sekarang, lampu-lampu yang terang seperti ini. Lampunya lampu centir. Lampu tempel. Taruh di bawah. Ditendang sama dia supaya mati. Setelah mati gelap kan, gelap tamunya nggak tahu apa yang di dalam piring tadi, apa ada roti atau tidak. Pokoknya dia pura-pura makan aja. Mari-mari kita makan. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Mari-mari makan. Mari. Karena perasaan tamunya tadi itu tuan rumahnya betul-betul makan roti, dia habisin itu roti tadi itu. Dia habisin. Udah persilakan deh. Setelah habis, alhamdulillah. Alhamdulillah udah kenyang, ya kenyang tamunya, tuan rumahnya sih, ya. Persilahkan, tamunya dipersilahkan masuk ke dalam kamar, dia munajat kepada Allah. Takut khawatir kalau anaknya bangun, kalau sampai bangun merintih, menangis, belum makan 1 hari, terus apa yang dikasihkan untuk anaknya? Akhirnya dia sholat. Tiba-tiba di saat dia sedang melakukan sholat, betul anaknya menangis. Lapar, Pak. Bingung dia melihat mendengar tangisan anaknya tadi. Langsung dia pergi ke dapur, dia ambil priok, dia isi dengan air dan batu. Anaknya yang lain dia gendong. Dia gendong, Nak. Rotinya tadi sudah diberikan kepada tamu yang udah enggak makan 2 hari. Kalau kita kan baru hari ini dan kita masih ada itu makanan di belakang. Belakang ini makan, mari kita lihat dulu yuk. Apa sedang masak ini? Namanya batu. Ntar kalau udah masak ini makanan ini insya Allah kita makan. Bola-bola diambil masih keras, oh, batu ya. Bagaimana bisa empuk kan? Ya gak masak-masak. Akhirnya anaknya tertidur. Tertidur lagi ditaruh dalam kamar. Baru saja selesai sholat dia, panggilan muadzin sudah berkumandang. Sholatu khairum minan
Salatu khairum minan naum. Langsung dia bangunkan tamunya, dia ajak pergi ke masjid. Pergi ke masjid. Setelah pergi ke masjid, tiba-tiba sesosok tubuh yang ada di depan pintu masjid seakan siap untuk menyambut kedatangan dua orang sahabat tadi. Tiba-tiba dirangkullah sahabat tadi itu yang baru menghormati tamu tadi. Dia kaget terkejut. Ternyata yang menjemput dia, yang mencium dia tadi adalah baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad. Akhirnya sahabat tadi bilang, "Ya Rasulullah, mada tafal? Kenapa kau kerjakan ini semuanya ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Engkau tidak usah mungkir. Tadi malam malaikat Jibril datang kepadaku, menceritakan semua apa yang telah kau lakukan. Sampai sekarang batumu yang belum masak itu diceritakan oleh Jibril. Engkaulah orang ahli surga. Amin. Mengapa? Karena engkau memperhatikan kepentingan orang lain walau dirimu dalam keadaan kesulitan. Itulah karenanya, maka Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim, wa yusiruna 'ala anfusihim wa law kana bihim khassasa. Yang artinya wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassas. Dan mereka itu mengalahkan kepentingan dirinya sendiri walau dirinya sendiri dalam keadaan kesulitan. Sebenarnya ini kita sekalian sudah punya satu ungkapan yang terkenal di dalam ungkapan bangsa kita. Dan kalau seandainya ungkapan ini kita praktekkan, bukan hanya menjadi ucapan bibir saja, bukan hanya menjadi slogan saja, saya yakin bangsa Indonesia ini, saudara, insya Allah akan merata keadilan dan kemakmuran dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Kita sudah punya satu istilah, mengambek para meratakan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Dan inilah yang dimaksud dengan wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasa. Ini tugas yang kedua. Tugas yang ketiga, wasallu billaili wan nasu niyam. Hendaknya rapatkan hubungan kita dengan Allah. Sadar bahwa hidup ini adalah problematika dan masalah. Hidup ini persoalan, Bu. Semakin lama kita hidup di dunia, semakin numpuk persoalan yang kita hadapi. Waktu dulu kita baru lahir seakan tidak ada persoalan dalam hidup ini. Tapi begitu kita sudah kawin, sudah punya anak, punya mantu, punya cucu, kakek-kakek, nenek-nenek, apalagi sudah tambah jabatan, tambah kekayaan, ternyata tidak semakin sedikit persoalan yang kita hadapi. Pantas kalau seorang ahli tasawuf berkata bahwa hidup ini bagaikan mengurai benang yang kusut. Mengurai benang yang kusut. Benang yang rumput itu. Hidup ini bagaikan benang yang rumput. Yang kusut perlu kita urai dengan pelan-pelan. Jangankan benang yang kusut, benang yang lempeng aja, Bu, kalau kita memasukkan ke dalam lubang jarum itu gak boleh tergesa-gesa, harus sabar. Oh, gak masuk, akhirnya masuk di mulut. Apalagi kalau mulutnya pas mulut membleh itu, aduh ya, sambil masukin mulut sambil ngiler lagi ya. Kaum muslimin dan kaum muslimat sekalian yang mulia, itulah karenanya Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali memberikan satu analisa, mengapa sih setiap jabang bayi yang lahir, setiap manusia yang lahir di alam jagat raya ini selalu menangis. Enggak ada ceritanya bayi lahir, manusia lahir dalam keadaan ketawa, enggak ada. Pelawak terkenal di dunia sekalipun, Charlie Chaplin sekalipun, lahir di dunia procot nangis. Enggak ada lahir procot, enggak ada.
Semuanya mesti menangis. Loh, itu apa sebenarnya rahasianya? Feeling seorang manusia yang baru lahir, yang masih bersih dan suci tadi, dia merasa bahwa hidup ini ternyata banyak sekali problematika dan persoalan. Untuk itu maka Allah telah memberikan satu kesempatan kepada kita. Kalau Anda semuanya punya problem, punya persoalan, mbok yo enggak usah repot-repot, enggak usah pergi ke dukun. Ini punya persoalan dikit pergi ke dukun. Lah dukun pecet lumayan. Dukun-dukun ramal ya, Mas. Alah, mbasan diramal sesuk mau mati, Mas, malah barang bangkrut malahan ya. Pergi ke seorang dukun ramal, akhirnya diramal besok ente mati. Malah repot malahan ya. Oleh karena enggak usah pergi ke tukang-tukang nujum, ke tukang ramal. Kalau kita punya problematika dan masalah, telepon saja nomor telepon Allah 443-42. Kalau persoalannya terlalu gawat, interlokal kepada Allah. Kata Menpostel, kalau Anda interlokal tengah malam, tengah malam itu biayanya dipotong 50% dan jaringan telepon gak banyak dipakai karena orangnya pada molor semua. Itulah karenanya maka Allah berfirman di dalam surat Bani Israel ayat 79, wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyabathaka rabbuka maqaman mahmuda. Artinya, dan pada sebagian malam itu tahajudlah Anda, insya Allah Allah akan bangkitkan Anda sekalian, Allah akan kirimkan kepada sekalian makom dan derajat yang terpuji. Kalau kita mau masyarakatkan tahajud, mentahajudkan masyarakat, insya Allah umat Islam akan diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.